Halo, selamat siang Kak. Ini ada proyek di Kavling DKI juga, masih Meruya ya. Ini ada 3 rumah, yang ini lebarnya 8 x 15, terus yang tengah itu 6 x 15, yang ujung 6 x 15. Yang tengah ini udah laku, tinggal yang ujung sama ujung ini. Nah, ini lebarnya 8, karpet bisa buat 2 mobil, 2 lantai. Nah, ini ada tanah lebihnya ya, tanah lebihnya di sini sekitar 2 meter kurang. Yuk kita coba cek dalam. Nah, ini pas posisi di hook. Pak. Nah, ini pas masuk langsung ketemu living roomnya. Terus samping-samping ada jendela semua. Jadi udah apa namanya? Udah ada sirkulasi udara sama cahaya langsung seperti ini. Nah, ini ada satu kamar ya. Satu kamarnya di lantai satu. Nah, seperti ini. Kamarnya juga lumayan masih agak gede sebelah sini. Terus udah ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Kalau buat kamar mandinya ini nggak turun banget nih. Ini turunnya dikit. Dikit aja tuh. Jadi udah pas. Nah, ini ada wastafelnya, terus pas masuk ke sini. Ini bisa buat tempat gudang. Nah, ini tempat gudang di sini bisa di bawah tangga tuh. Agak lumayan luas juga nih buat tempat gudangnya. Nah, terus belakang sini ini buat area makan sama kitchen. Nah, sebelah sini nih. Ini ada pointnya ya, langsung ke atas kosong seperti ini tuh. Ngeplong. Nah, seperti ini lantai satunya. Ada satu kamar tidur, satu stok sama satu kamar mandi. Kita coba ke lantai duanya. Ini tangganya juga lumayan lebar. Nggak sempit kalau buat bawa-bawa barang. Nah, ini dia. Oke, ini lantai duanya ya. Lantai duanya seperti ini. Ini kalau mau buat ruang keluarga bisa di sebelah sini. Itu ada wastafelnya sama jendela. Kalau ke sebelah sini ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi ada satu nih yang buat anak. Nah, terus sebelah sini ini ada kamar tidurnya. Satu. Tuh. Lumayan luas juga nih kamar tidurnya. Nah, kalau yang di sini ini buat area terbukanya. Jadi nanti kalau nyuci-nyuci bisa di sebelah sini. Ini udah ada keran, terus ada colokannya juga udah ada yang buat mesin cuci. Nah, ini dia. Ini buat ke atas ya, buat ke toren. Nah, ini voidnya tuh. Void ke lantai satunya. Yuk, kita ke kamar depan. Ini kamar depan buat kamar utamanya nih. Nah, ini kamar utamanya seperti ini. Langsung gede dan ada kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Tuh. Kamar main dalam. Dan ini ada balkonnya ya. Nah, ini dia balkonnya. Seperti ini buat balkonnya. Nah, ini udah hook samping. Oke, sekian buat video kali ini ya. Apabila ada yang mau ditanyain, bisa langsung kontak nomor di bawah ini. Thank you.